Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk setting IOU pada IDO. Kita masuk ke dalam e-learning pribadiraharja.com. Setelah itu kita login pada username dan password kita. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Kita masuk ke dalam assignment. Kita masuk ke dalam kelas yang akan kita setting tanggal ujiannya. Setelah itu kita masuk ke dalam setelah kita masuk ke dalam kelas yang soal assignment kita sudah buat, kita pilih edit. Setelah itu di sini terdapat start dan do, di mana di sini kita bisa menentukan tanggal kita ujian. Setelah kita atur tanggalnya, di sini ada lesson, kita pilih no. Di sini ada max time, kita pilih 1. Di sini ada low late submission, kita pilih no. Di sini ada grading, kita pilih use base score. Di sini ada time, kita atur waktunya setelah sesuai yang kita, sudah dijadwalkan. Di sini ada randomize order, kita pilih yes apabila soal itu tidak ingin di random, diacak, kita pilih no. Setelah itu di sini ada instant feedback, kita pilih no. Di sini ada allow navigation by, di sini nanti akan ditentukan saat ujian mahasiswa akan muncul question name atau grade. Apabila itu secara berlangsung tidak ingin muncul, kita tidak usah pilih. Di sini ada show in student result, kita tidak usah pilih. Lalu kita save. Di sini sudah muncul waktunya, tanggal untuk kita melakukan ujian.